Gianyar, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar. Hari ini kami berada di Gedung Alaya Denpasar dalam rangka kegiatan Choir Festival yang diselenggarakan di Bali, di Denpasar. Peserta itu terbagi dengan beberapa kategori. Yang onsite itu ada 62 choir, kemudian ada 12 yang virtual choir, dan ada 48 friendship choir. Total penampilannya ada 140 penampilan dan diikuti oleh 28 negara. Tentu ini adalah sebuah kemenangan ya, karena kita udah 2 tahun tidak bisa berkumpul, dan kali ini baru pertama kali lagi setelah pandemi kita bisa melakukan on-site festival di Bali. Jadi diharapkan dengan choir ini, jadi kita memang melakukan segala upaya, ya segala upaya bagaimana bisa menyelamatkan masyarakat kita dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Nah, upaya yang kita lakukan salah satunya adalah dengan pemberdayaan masyarakat melalui festival paduan suara atau choir festival ini. Festival paduan suara yang diadakan saat ini sesungguhnya dapat menjadi sarana yang baik untuk menggaungkan war on drug, perang melawan narkoba, guna menuju Indonesia bersinar, Indonesia bersih narkoba. Bersama-sama, war on drug, sit up, never let up. Yeah.